Kalau menurut lu, cepat-cepat nurut-nurut lu. Selamat siang rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media. Melaksanakan press conference keberhasilan pengungkapan dilakukan oleh Subdit 2 telah mengungkap dua peredaran narkotika. Yang pertama dengan barang bukti sabu-sabu seberat 1 kg lebih dan kemudian ada juga beberapa inisial AJI. Ya. Ini kemudian yang kedua juga sama Subdit Res Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan public figure, salah satunya mungkin teman-teman sudah tahu semuanya ya, dengan inisial IB yang ada di belakang sini. Ada sekitar 7 tersangka ya, 7 tersangka yang berhasil kita amankan, 7 orang yang berhasil kita amankan, tapi yang masih sementara masih dalam pemeriksaan pengembangan. Ini berawal dari hari Sabtu yang lalu sekitar tanggal 21 Desember, ya 21 Desember, karena memang informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang biasa menggunakan dan juga mengedarkan inisial IS yang kita amankan pada saat itu. Dari hasil pendalaman terhadap inisial IS ya, melalui HP-nya kita dapat bahwa memang akan ada seseorang wanita yang coba mengantar, yang akan mengantar barang bukti ya, barang bukti ini inisialnya MH. Kemudian ditunggu oleh penyidik, benar datang mengantar barang bukti dan berhasil kita amankan. Ya, kita mengamankan seorang wanita inisial MH, umur 43 tahun. Kemudian dikembangkan lagi ternyata MH ini memang juga ada pesanan yang akan diantarkan ke salah satu public figure yang ada. Inisial IB. IB ya? IB. Kemudian penyidik bersama dengan para pelaku yang sudah diamankan mendatangi kediamannya di Jalan Batu Merah ya. Ya, Jalan Batu Merah ya, Pejaten ya. Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan, mendatangi kediaman dan berhasil mengamankan pelaku IB di sana. Enggak sampai di situ saja, dikembangkan lagi. Nanti akan dijelaskan bagaimana penangkapannya oleh Wadir maupun dari Subdit 2. Setelah mengamankan 3 orang inisial IB di kediamannya di Batu Merah sana, di Pasar Minggu sana, kita kembangkan lagi dari mana barang ini dapat muncul satu nama besoknya. Ya, besoknya muncul satu nama lagi inisial UW. Ya, UW umur sekitar 42 tahun. Kemudian kita lakukan penangkapan terhadap inisial UW, padanya juga ada beberapa teman yang lainnya. Ya, di situ ada Jeki dan juga H, perempuan. Ini adalah para pemakai-pemakai juga. Jadi total semuanya kita amankan sekitar 7. Ini masih kita dalami semuanya, keterlibatan dan peran masing-masing, dan kemungkinan akan bisa masih berkembang lagi. Ini memang merupakan teman-teman sudah banyak menanyakan ke saya apakah memang betul ada penangkapan terhadap artis atau public figure. Memang betul hari ini sudah kita amankan. Memang yang bersangkutan ini bukan cuma sekali saja ini melakukan ya, mungkin teman-teman masih mengingat beberapa kali tersangka IB ini sudah pernah
berurusan dengan kepolisian. Ini yang kalau tidak salah kali keempat sudah. Ya, kali keempat yang bersangkutan berurusan dengan kepolisian dengan kasus yang sama. Ya, kita akan proses. Pertegas lagi bahwa kita akan proses sampai dengan tuntas nanti.